Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inna minan nas, di antara manusia, man yafrahu inda mautihi wa yahzanul ibadu wal biladu was sama'u wal ardu. Di antara manusia yang di hari kematiannya dia berbahagia karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia yang ditinggalkannya, orang-orang yang ditinggalkannya bersedih, bahkan langit dan bumi ikut bersedih. Demikian pula pepohonan dan binatang-binatang ikut bersedih. Tetapi sebaliknya, di antara manusia ada yang di hari kematiannya dia bersedih, akan tetapi hamba-hamba Allah berbahagia, penduduk negeri berbahagia. Demikian pula pepohonan berbahagia dan binatang-binatang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustarihu wal-mustarahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang istirahat dengan bahagia dan orang-orang yang lain yang istirahat darinya dengan bahagia. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Ya Rasulullah, wamal mustarihu wamal mustarahu?" Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud orang yang istirahat dengan bahagia, orang yang istirahat dengan tenang, dan apa yang engkau maksud ya Rasulullah orang-orang yang lain yang istirahat darinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, idza mata, apabila meninggal dunia, yastarihu min nasabid dunya wa min ta'abiha." Orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, di hari dia meninggal dunia, dia istirahat dengan bahagia dari lelahnya dunia dan dari susahnya dunia. Dan di hari kematiannya ditangisi bumi yang digunakan di atasnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
langit pun ikut menangis karena setiap hari pintu-pintu langit dibukakan untuknya karena amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mustarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang-orang yang lain berbahagia di hari kematiannya adalah al-abdul kafir, orang yang kafir. Yastarihu minhul ibadu wal ibadu, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru waddawab. Adapun orang-orang kafir di hari kematiannya, hamba-hamba Allah berbahagia, negeri pun ikut berbahagia, binatang-binatang ikut berbahagia, dan pepohonan-pepohonan ikut berbahagia. Allah Ta'ala berfirman, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Orang-orang kafir, matiannya tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi bumi. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Langit tidak menangis di hari kematian mereka, bumi tidak menangis di hari kematian mereka, wamakanu mungkarin, dan mereka orang-orang kafir tidak ditangguhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila langit tidak menangis, bumi tidak menangis, andanya bumi berbahagia, langit berbahagia dengan kematian orang-orang kafir dan durhaka. Tetapi sebaliknya, apabila orang yang meninggal dunia adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka di hari kematiannya ditangisi oleh langit, ditangisi bumi, ditangisi penduduk langit, dan ditangisi penduduk bumi, karena langit sedih. Amal soleh yang setiap hari diangkat menuju Allah, tidak lagi langit dibukakan pintu untuknya. Demikian pula bumi yang setiap saat digunakan di atasnya untuk tunduk kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, sedih di kematian orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, Allah Ta'ala berfirman, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Adapun orang-orang kafir, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan meninggal dunia dalam keadaan kufur, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Hamba-hamba Allah berbahagia, hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluk ciptaan Allah melaknat kematian orang-orang kafir. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-adzabu wa la hum yunzarun. Mereka orang-orang kafir kekal di neraka selama-lamanya, tidak diringankan siksa darinya, dan tidak pula mereka ditangguhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah
wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah wa inna mautal alim thulmatun ala al-islam la yaghiduha al-laylu wa al-nahar. Sesungguhnya kematian seorang ulama adalah musibah besar, luka yang besar bagi umat Islam yang tidak bisa ditutupi sepanjang malam dan sepanjang hari, selama-lamanya tidak akan bisa ditutupinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian seorang ulama adalah tanda dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzi'ul ilma min suduril ibad, walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada hambanya secara langsung, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan kematian ulama, sampai apabila tidak tersisa satupun ulama di suatu negeri atau di suatu wilayah, ittakhadanna suru'usan juhalan, manusia mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai imam-imam mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka pun tersesat dan menyesatkan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata di hari kematiannya Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, al-yawma man arada an yangdura ila dhahabil ilm fal yangdura ila hada. Siapa yang ingin melihat perginya ilmu, silakan dia melihat peristiwa ini, yaitu peristiwa dimakamkannya sahabat Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibnu Abbas berkata, al-yawma dufina al-ilmu kathir, hari ini ilmu yang sangat banyak dipendam, dikuburkan. Al-yawma dufina ilmul kathir, al-yawma dufina ilmul kathir, pada hari ini ilmu yang banyak dikuburkan. Al-yawma dufina al-ilmul kathir, hari ini ilmu yang sangat banyak dipendam, dikuburkan dengan kematian seorang ulama, ulama besar kaum muslimin. Tidak ada yang mencintainya kecuali ahlu sunnah, tidak ada yang membencinya kecuali ahlu bidah, pengikut hawa nafsu. Ustaz Yasin rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah mengangkat derajatnya di sisinya, semoga apa yang diperjuangkannya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La nuzakki alallahi ahada, kita tidak hulu, kita tidak mensucikan seorang pun, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendoakan, kita hanya berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Allahumma ighfir li ustadzina al-ustadz Yazid, warfa' darajatahu fil mahdiyin, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi, wanawwir lahu fihi. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam ya'rif li 'alimina haqqahu, tidak termasuk golonganku siapa yang tidak mengenal hak-haknya ulama.
Maka wajib bagi kita mendoakan beliau. Wajib bagi kita mendoakan beliau karena perjuangannya yang begitu besar terhadap umat Islam. Walaupun banyak yang membencinya, itu semuanya tidak membahayakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita melanjutkan perjuangan beliau di dalam memperjuangkan la ilaha illallah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah dalalah, memberantas khurafat-khurafat jahiliyah. La nakhafu billahi lawmata la'in. Janganlah kita takut di jalan Allah dari celaan orang-orang yang mencela. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأستاذنا الأستاذ يزيد رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.